terjadi kecelakaan beruntun Jalan Raya Padang Bukit Tinggi di kilometer 10 Sungai Buluah, Kabupaten Agam. Satu mobil tronton disebabkan karena rem blong, mengakibatkan lebih kurang 300 meter menjajal seluruh kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Untuk sementara informasi kita dapat ada satu mobil bus yang masuk ke dalam sawah persawahan dan ada di situ 9 penumpang untuk sementara dilarikan ke rumah sakit Kota Bukit Tinggi. Tampak di video ini satu tronton dan mengakibatkan kemacetan. Korban-korban jiwa belum diketahui pasti berapa jumlahnya. Sambil menunggu informasi selanjutnya dari Pak Kapolsek Koto Tuo, Bapak Rashid. Untuk sementara Jalan Bukit Tinggi Padang mengalami kemacetan. Coba kita menengok ke atas, kira-kira jarak 300 meter ke atas ada satu mobil minibus yang mana tadinya membawa 10 penumpang, semuanya sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit Kota Bukit Tinggi. Sambil kita menuju ke atas, mobil-mobil tadi ada sebagian yang sudah diderek sama petugas kepolisian Resor Agam. Ini nampak di sini satu mobil Kijang dengan nomor polisi BA1480AR mau diderek. Nampak bapak-bapak petugas. Tadi juga sudah dibawa dan kita belum lagi melihat ada kendaraan-kendaraan sepeda motor yang tiga tadi jauh terpental. Petugas masih berupaya untuk mengeluarkan satu bangkai mobil yang masih terperosok ke dalam persawahan masyarakat. Tampak dari atas ini ada satu buah minibus Tanjung Jaya arah Solo Bukit Tinggi yang mana tadinya membawa penumpang 10 orang, sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit Kota Bukit Tinggi. Sampai juga tadi ada satu orang masyarakat di sini, anak seorang pria SMP, kira-kira berumur 15 tahunan, mengalami patah kaki sebelah kanan dan sekarang juga sudah dilarikan ke rumah sakit. Dengan jarak kira-kira lebih kurang 300 meteran, satu mobil tronton arah Padang Bukit Tinggi dikarenakan putus rem dan menyasar seluruh yang ada di depannya, termasuk tembok-tembok, pinggir-pinggir jalan, samping rumah warga, mengakibatkan korban anak SMP berjenis kelamin laki-laki mengalami patah kaki dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit Kota Bukit Tinggi. Kita masih menyusuri jalan di mana lokasi mobil tadi terperosok ke dalam kolam. Masih terlihat di bawah keramaian. Tampak petugas sedang bekerja mengevakuasi
Sepeda motor. Dengan plat polisi 3730. Masih terlihat